Pak, saya kalau bicara dengar lah Pak. Stop dulu. Kenapa saya sampaikan demikian Pak Ketua? Karena Ketua TAP itu adalah Pak Sekretaris Daerah yang selalu bersikap dengan kita di Bandung karena Pak Sekretaris Daerah. Ini Pak Sekda harus lebih berkreasi dan berinovasi dalam hal penganggaran. Karena bagi kami ini berdialah transparansi anggaran adalah butuh utama bagi kami Pak. Yang perlu saya pertanyakan dalam hal tata kelola penganggaran tahun anggaran 2021 Pak, saya sudah sampai ke tangan saya surat Bupati Dery kepada pimpinan DPRD tentang penjabaran kedua dan ketiga APBD tahun anggaran berjalan, yaitu tahun anggaran 2022. Yang sampai kepada kami Pak Seda itu adalah penjabaran tahun anggaran 2022, tapi penjabaran kedua dan ketiga tidak belum dapat disampaikan kepada kita. Karena ini Pak Ketua mempengaruhi nanti ketika kita melakukan pembahasan dalam hal kebijakan umum anggaran atau prioritas pelaksanaan anggaran sementara tahun anggaran 2023. Tolong kepada Pak Seda, kepada saudara wakil bupati, perintahkan Pak Seda ini Pak supaya disampaikan dokumen itu kepada kami. Kami tidak mungkin berargumentasi atau berdialog baik di komisi atau di Badan Anggaran tanpa dokumen yang lengkap kami miliki. Karena bagi kami Pak, belanja itu tidak penting meraba. Karena saya lihat di sini Pak Ketua, ada pengurangan bentuk belanja tahun anggaran 2023 untuk pemerintah Kabupaten Dery. Alasannya apa? Di tahun 2022 ini Pak Ketua, kita defisit anggaran dari 1,2 triliun menjadi 1 triliun 400 miliar. 1,4 juta. Ada pengurangan dia. Di tahun 2022 ada lagi pengurangan. Di nota pengantar ini tidak jelas disampaikan. Untuk itu Pak Ketua, kenapa kami minta dokumen lampiran yang dimaksud supaya kami bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat. Hal-hal apa saja yang berubah di tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sesuai RPJMD, yang ditargetkan sesuai dengan RPJPD pemerintah Kabupaten Dery dalam kurun 20 tahun dan 5 tahunan. Besar harapan kami Pak Ketua, sebelum kita melakukan pembahasan kopi PIS ini dapat disampaikan kepada kita lampiran penjabaran APBD tahun anggaran berjalan yaitu tahun anggaran 2022 dengan melampirkan juga perubahan RKA dan perubahan RKPD yang dimaksud. Terlebih